Tus. Gila, Faiz nggak punya kayak gini-gini. Faiz nggak ada kayak gini-gini, guys. Wah, easy-easy gitu loh. Oke, halo, balik lagi tanpa Gary dan Kak di Snapchat. Kembali lagi dengan Gary di sini dan di game Tiny Battleground, teman-teman. Oke, Bang, ini game apa, Bang? Ini game apa? Oke, aku bakal jelasin, teman-teman, ini game. Oke, jadi ini game itu percampuran, peradukan antara pertandingan IO, terus Battle Royale, lalu yang terakhir MOBA, teman-teman. Kenapa mereka bertiga dicampurkan gitu loh? Karena pertandingan IO, kita harus farming IO. IO itu kayak energi gitu, kota-kota kalau nanti di sini. Nah, nanti kita harus dapetin itu biar makin badan kita makin kuat, hero kita makin kuat. Nah, kenapa Battle Royale? Karena nanti ada mode yang namanya survival, teman-teman. Ada yang namanya mode yang namanya survival, itu kita kayak Battle Royale gitu. Jadi kita harus survive di jadi orang terakhir yang hidup di room itu, teman-teman. Dan yang terakhir, kenapa MOBA? Karena di sini ada skill dan ya, dia punya skill tersendiri, dia punya keunikan sendiri, dia punya tiap hero tuh punya kehebatan sendiri-sendiri lah, teman-teman. So hari ini kalau kalian mau download game ya, kalian langsung cek di link di deskripsi aja. Nanti aku kasih link downloadnya di bawah. Kalau nggak, kalian langsung bisa ke Play Store, oke? Okay? Ini game tuh hero-nya lucu-lucu banget, guys. Dan di sini tuh ada ini satunya, ini salah satu. Ini adalah hero pertama yang paling aku suka, Dinosaurus ya, lihat. Terus yang kedua ada ini robot ya. Ini apa namanya? Si robot ini punya apa ya? Kayak skill tersendiri, dia bisa jadi mobil nantinya. Dan nanti bakal aku kasih tahu kalian ya, teman-teman. Dan yang terakhir yang paling aku suka ini si bocah mage. Ini damage-nya sakit banget sih. Dan skill keduanya nanti dia tuh bisa jadi kayak monster api besar banget, teman-teman ya. Besar banget. Keren ini, dia lucu banget ya. Makanya slogan game ini tuh enggak salah banget ya. Slogannya tuh cutie cutie battle crazy. Kenapa battle crazy? Karena pertandingan itu bakal gila banget, teman-teman. So ya, yang pertama aku bakal pakai nih hero. Ini hebat banget. Oke, pertama ini ada beberapa mode. Kalau kalian lihat di kanan bawah itu, ada Crystal Battle, ada Survival, ada Team Free For All. Nah, Crystal Battle sama Team Free For All itu bisa main berdua, bisa main bertiga, tiga party, dua atau tiga bisa. Dan Survival itu cuma sendirian. Survival ini nanti kita harus sendirian, survive sendiri. Ya kita kayak Battle Royale gitu, teman-teman. So ya, nanti aku bakal ngajak temanku ini waktu main Crystal Battle atau Team Free For All. So kita langsung aja, kita cobain Free For All. Aku pakai si Dinosaurus ini, teman-teman. Nah, ini double tap and hold it to dash. Nah, kita bisa ngedash pakai apa namanya? Pakai dengan cara kita hold dua kali itunya, teman-teman. Apa namanya? Bentar, nih. Nah, ini dia battleground-nya, teman-teman. Battle Royale-nya. Jadi itu di samping kanan atas itu ada survivor. Nah, itu kita harus survive, teman-teman. Udah tinggal skill. Tinggal segigit nyawaku. Oke. Tuh. Kita ayo-nya tuh yang kotak-kotak gitu loh, teman-teman. Nah, kita bisa ngedash tuh dengan cara kayak tadi, guys. Aku farming dulu. Ini di Zivis ini tuh momon kita buat farming, teman-teman. Kita bisa farming di sini ya pakai momon itu. Nah, kita harus naikin level kita biar kuat ntar ngelawan musuh gitu loh. Ya gitu. Nah, kalau survival itu tuh nanti ada yang namanya Battle Royale ya. Ada namanya Safe Zone, teman-teman. Ada yang namanya, nah, nih ada musuh nih. Nih, kita bisa ngedash dengan cara dua kali kayak kita ngehold itunya, teman-teman. Tuh sakit banget tuh dashnya tuh. Dibunuh nih. Cakaran maut. Ayo hajar. Mati dia. Terus level 8. Ini tuh hero aku ini yang paling aku sukai sih, paling dewa banget ya. Oke, kita looting lagi tuh di map di kanan atas, kalian bisa lihat tuh, teman-teman. Itu di situ ada yang namanya apa? Aduh. Mentok. Safe zone tuh putih-putih itu safe zone-nya, teman-teman. Oke, kita gas ya. Kalian tinggal ngehold arahnya analognya itu, guys, nanti bisa lari dan nanti bisa ngedas tuh. Tombol attack-nya nanti tuh bisa kayak jadi warna kuning gitu, teman-teman. Wah, ada dia ngambil nyawa, guys. No, kita lari dulu. Kita makan dulu ya. Skill 2 itu makan tuh. Dia kita masukin ke mulut kita, teman-teman. Apa kamu? Ayo. Buru dia. Oke, mati dia. Oke, kita udah di safe zone ya, jadi aman. Oke, kita ambil dulu nyawanya dia, drop-nya dia. Ini setiap dia mereka mati tuh, kalau kita di survival tuh ada drop-nya gitu loh. Oke, dia. Ini one by one, guys. Kita harus menang. Oh, yeah.
winner winner chicken dinner guys. Di sini juga ada winner winner chicken dinner guys ya. Kalau juara satu ngekillnya 9. Woo, okay, mantep banget lah. Easy lah kalau aku udah pegang si dinosaurus. Tapi nanti kita battle crazy, battle crystal sama tim free for all. Aku nggak bakal pakai ini. Aku bakal liatin kalian hero-hero lucu lainnya ya teman-teman ya. Karena di sini hero-nya lucu-lucu gitu loh. Oh my god teman-teman. Okay, kita kembali ke lobby. So aku bakal panggil temanku dulu buat main bareng crystal battle sama tim free for all. Tungguin bentar ya. Ya nih aku udah panggil si gembel satu ini guys ya. Oke, buat nemenin kita di Crystal Battle sama tim Free For All ya, kalian tau lah ya. Siapa? Tuh, dari suaranya tuh udah gila ya. Orang-orang gila tuh pasti suaranya tuh kedengeran gitu loh. Oke, langsung Is, masuk Is. Let's go Is. Oke, kita langsung start the game ya. Jadi Crystal Battle ini tuh kita kayak harus apa ya Is ya? Banyak-banyakan itu ya. Crystal. Ya, siapa yang paling banyak? Dia yang itu. Ini 3 versus 3. Jadi ini sebenarnya party 3. Wih, Faiz pakai archer. Yo, Robin Hood guys. Gila, kita pakai robot aja guys nih. Aku kasih tahu efek spesialnya ketika dia lari itu jadi mobil, guys. Oh my god. Wih, kita sama Juliet Fairline, ih, cewek. Wih, kita sama ini cewek tank. Pinter sih emang sih itu ceweknya. Oke, kita bakal tuh guys, jadi mobil terus kita knockback. Skill satunya muter-muter kayak gangsingan. Gila, tanky banget ceweknya tuh lihat si Juliet. Gila cewek strong anjir. Cewek strong anjay dia tuh. Wewewewe. Nih kita skill 2 nya tuh smackdown guys. Ngapain ini bocah weh. Nih bocah. Mati ya guys. Oh Faiz nge-kill. Ih enak banget Faiz sih. Jadi jauh-jauhan guys. Oke, rata bos. Oke, sisa satu bar. Jadi kita suruh ngumpulin 10 kristal gitu loh teman-teman. Oh my god dia boom. Nice. Oke, aku dapat kill. Oke, aku juga dapat kill. Jangan sampai Faiz dapat. Faiz dapat kill. Dah. Oke, kristal terakhir. Nih, ada kadonnya untuk kalau udah 10 aja ada kadonnya, guys. Kita harus jangan sampai kristal kita jangan sampai diambil dia, guys. Terus Is, tembak terus Is. Enak banget Faiz dari jauh curut-curut ya. Wih, Juliet dapat lagi. Oke, langsung aja Is. Ha! Gak kena siapa-siapa. Oh, udah menang gue ya. Easy peasy lah buat kita ya. Nah, ini nih, tim Free For All. Abis ini kita bakal cobain tim Free For All setelah kita nyobain Crystal Battle ya? Crystal Battle. Crystal Battle udah kita lewatin dengan gampang, guys. Nah, sekarang saatnya kita cobain. Kamu juara satu? Wih, 2-1 guys, akhirnya. Iyalah, Faiz dari jauh trik gitu doang aja pakai itu. Kita yang TB-in berdua sama si cewek itu tadi. Oke, sekarang kita coba tim Free For All ya. Kita langsung invite Faiz. Bayam beda juga main, guys. Bayam tuh juga main. Aku suka sering main bareng juga sama Bayam. Faiz, gasken. Yo. Oke, sekarang aku bakal pakai penyihir kecil, Is. Widih, pake yang jebom. Si cutie battle crazy ya. Tuh sakit banget sih. Aku suka banget pakai ini tuh soalnya Faiz tuh suka gambar aku sampah gitu loh kalau aku pakai ini. Nah, di tim Free For All kita tuh harus farming yang namanya ayo teman-teman. Nah, kotak-kotak ini. Ya, kotak-kotak ayonya. Nah, di sini disediain monster kayak kita harus farming gitu loh teman-teman. Nah, tuh. Faiz mana? Kamu yang di atas Is. Oke, kita ke Faiz guys ya sambil kita farming ayo-ayo ini. Nah, ada levelnya. Levelnya tuh sampai 30, teman-teman. Kayak gitu. Tuh, sampai 30 ini masih kita masih level 7 masih ya masih cupu lah ya. Wah, ini mah Faiz. Ngekill banyak ini. Anjir, diambil semua, bos. Ini mah Faiz ngekill banyak nih. Dia belajar dari kesalahan. Soalnya tadi kita main bareng itu dia pakai warrior di depan terus aku ngehit di belakang, guys. Terus jadi ya aku ambil deh. Tuh jauh banget range-nya, Is. Yoilah. Baru hidup anjir mati, kasihan anjir. Nih, skill 2 aku udah itu guys, udah siap. Nanti kita buat ngelawan dragon aja ya. Buat lawan dragon aja, Is, biar cepet ngehitnya. Oh, ini Is, Silverhorn. Silver Hunt. Level 3, easy peasy mah. Gila, Faiz, nafsu banget farming mulu. Yoilah. Ini kita goblin aja lagi, goblin lagi. Tuh, dragonnya 14 detik lagi, guys. Ih, gila ya, Faiz mukil banget dah. Yes.
nyembur aja. Sekali dong, ini kayak naga, ini tuh naga guys. Oke, okay, let's go is. Yo. Oh, ini bunuh dulu lah, Osborne. Osborne Ratki, aku lagi dapat bro. Yes. Ada apa terus? Ayo sini udah kita ke dragon. Nih aku kasih lihat ya skill duanya. Aku bilang tadi GG banget nih. Ini dia nih anak kecil ini. Ini wajahnya tuh kayak anak bocah gitu ya. Tapi skill duanya nih lihat nih. Tus. Gila, Faiz nggak punya kayak gini-gini. Faiz nggak ada kayak gini-gini guys. Wah easy peasy gitu loh. Tapi cuma sebentar doang guys, nggak lama. Nggak lama, cuma sebentar doang dia jadi gitu. Weh, kita udah 100.000 tuh di leaderboard tuh lihat. Faiz nggak pernah dapat ayonya guys. Nah tuh si bocah. Ini level 5 guys, cobain satu hit, dua hit, tiga hit, empat hit. Ya cuma empat hit. Gak ada yang berani lawan kita, gengs. Ini kita udah kayak gangster di sini itu loh, anjay. Tuh, ada kita yang pakai shotgun tuh. Kejar lah. Level 24 nih, dropnya gede, Is. Mantap. Oke, ini teman kita nih, Is. Jocelyn Fruster. Wih, archer juga dia tapi cewek, Is. Pacar kamu kayaknya. Nikahin, Is, nikahin. Oh, 51 menit lagi guys, terakhir. Kita masih banyak sih, kita masih banyak sih ininya. Oh, ini dia level 8. Dua hit tuh sama saya. Gila emang nih hero mah. Dua hit cuy. Sama kita tuh dua hit, nggak ada apa-apanya udah. Damage-nya ini emang udah gila. Emang dasarnya udah gila damage-nya. Udah level max aja udah. Udah level max tuh udah gila. Tuh Faiz belum max pas dari tadi, kasih lah. Kasih Faiz lah. Tuh, ayonya ke aku semua, Is. Nih, goblin. Weh, dragonis. Langsung dragonnya. Last sebelum match ini kelar. Let's go. Aku skill 2 aku udah siap nih. Faiz, let's go. Faiz lari, aku juga bisa lari, bro. Jangan lupa kalau mau lari ya, ditekan aja analognya 2 kali. Oke, kita berubah. Gak usah butuh bantuan Faiz, kita kuat mah. Ambil, Is. Oke, Faiz belum aja mas, 30. Wes, udah kita menang lah. Kita menang udah. Udah Is, gak usah farming, kita menang. Ya, seperti itulah ya. Serunya sih gimana kita bisa ya perang gitu loh. Serunya di perangnya itu loh kita. Apalagi kalau kita bisa party bertiga, kalian bisa add aku atau nggak Faiz, karena kalau kita aku main ini biasanya pasti ditemenin sama Faiz. Jadi kalian, weh, lihat siapa yang paling atas. Cupu. Faiz aja kalah sama yang teman kita, guys ya. Teman kita Jocelyn tuh. Cupu emang Faiz tuh, cupu. Emang dia tuh aduh, bingung dah aku sama dia tuh. Ya udahlah, mungkin kayak gitu aja sih menurutku. Kalian kalau misalkan mau main bareng, kalian bisa add aku, tampan gede semua, atau Faiz hero gede semua ya. Nanti kita bisa party bertiga. Mungkin kalian kalau mau download, cek aja link di deskripsi bawah, atau langsung cek di Play Store ya, langsung download aja lebih gampang. Oke, okay? So thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikut nonton. Oke, okay? Jangan lupa download game si Cutie Battle Crazy ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Thank you guys.